harus dibantu dengan dishub untuk merekayasa lantas dan mendaratkan satu PP. Oleh karena itu, nanti saya perintahkan kata lantas dari Polres Sukabumi mengadakan gelar pasukan operasi Lodaya tahun 2018, yaitu dalam rangka pengamanan Natal dan menyambut tahun baru 2019. Juga dihadiri dari beberapa instansi TNI Polri yang nanti sama-sama kita akan mengamankan kegiatan masyarakat tersebut. Gunanya adalah agar tanggung jawab keamanan ini adalah tanggung jawab bersama. Artinya, seperti kata Pak Presiden, ada negara di tengah masyarakat, yaitu pengamanan dua kegiatan tersebut. Kemudian setelah kegiatan itu, kita melaksanakan pemutahan barang bukti, yaitu berupa miras. Nah, miras ini adalah miras yang hasil operasi yang dilaksanakan oleh Polres Sukabumi dan jajaran Polsek dan juga dari Satpol PP. Tujuannya adalah untuk sebagai ikon bahwasanya miras tersebut adalah penyakit masyarakat dan harus dimusnahkan, karena dengan minuman keras baik dari masyarakat mabuk, dan mabuk itu dapat menimbulkan kerawanan kabimas baik itu dalam pelaksanaan tahun baru, terutama tahun baru.